Halo guys, welcome back to Ogu Channel. Di sini kali ini kita mau ngebahas soal kafe yang ada di Ciseeng, Lembah Cisadane. Nah, ini adalah jalan masuknya. Kalau kalian pengen jalannya deket masuk ke Kopi Kayangan ini, bisa pemakai kendaraan bermotor. Kalau mobil masuk sini kayaknya agak susah untuk parkirnya. Dan ini lokasinya di Lembah Cisadane, samping kolam renang Cisadane. Jadi kalau kalian yang dari arah Pasar Parung, tinggal lurus aja, naik aja, nanti lewatin panorama Bali, lurus sampai mentok ketemulah agro wisata Lembah Cisadane ini. Nah, ini adalah ruang utamanya. Jadi dia kebanyakan sih outdoor gitu. Dan di situ ada tenda yang jaganya. Jadi ini bukan tenda umum, tenda si baristanya. Yang katanya kalau malam tuh suka ada monyet-monyet turun gitu. Nah, di sini ini cocok banget buat kalian guys yang pengen suasana tenang, suasana alam, dan mau dengerin deru gemuruh air sungai Cisadane. Dan ini masih dalam tahap pembangunan. Mungkin akan ada banyak spot-spot yang bakal dikembangin lagi. Di sini banyak juga spot untuk foto, kayak disediain ala-ala kupu-kupu gitu. Terus kita bisa foto di pinggir Lembah Cisadanenya juga. Nah, ini salah satu spot untuk kita foto-foto. Untuk cuaca di sini lumayan sejuk, tapi nggak seperti sejuknya puncak Cisarua. Cuma kalau menjelang jam 5:30 malam mulai berasa semilir-semilir sejuknya itu. Nah, di sini juga banyak kadang didatangi oleh berbagai komunitas. Salah satu adalah komunitas sepeda. Dan ini adalah tempat menu kita pesan kopinya. Oh iya, di sini belum banyak menu makanannya, paling kayak kopi dan minuman gitu yang banyak. Dan ini adalah spot favoritnya, jadi banyak banget yang ngerebutin untuk duduk di pinggir Sungai Cisadane ini.
sekitar sini juga nggak hanya ada kopi dan kolam renang, ada juga nanti dibikin kawasan untuk kita bisa camping di sini. Dan kalau malam di sini juga tuh banyak lampu-lampu gitu guys, lampu-lampu filamen klasik gitu. Di sini juga ada musiknya juga. Dan ini salah satu hal yang menarik, kalian bisa lihat kayak kabut gitu yang berjalan perlahan di atas sungai Cisadane. Kalau untuk dari Jalan Raya Parung, Pasar Parung ke Lembah Cisadane ini sekitar 30 menit. Dan ini emang cocok banget buat kalian yang pengen ngopi-ngopi, nikmatin hijaunya pepohonan dan gemericik sungai air. Oke guys, segitu aja di video kali ini. Thank you for watching. See you, bye bye.